Swastiastu. Apa kabar pemirsa Alam TV Bali? Semoga kami temui Anda dalam situasi bahagia bersama keluarga. Berjumpa kembali dengan saya Chandra Lestari dalam program Tradisi Alam TV Bali. Beragam tradisi, adat, dan kebiasaan penduduk di Bali menjadi salah satu sendi fundamental dalam keseharian masyarakatnya. Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memang memiliki banyak tradisi unik dalam tata cara persembahyangannya. Salah satu tradisi tersebut dapat kita lihat pada upacara ngaben, pelebon, ataupun sering disebut pralina. Jika pada episode lalu kita pernah membahas mengenai apa itu ngaben, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana ritual pelebon yang dilaksanakan khusus untuk kaum kesatria, terutama raja di Bali. Upacara sakral tersebut adalah pelebon Ide Duagung Pliatan, Raja Puri Agung Pliatan ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2010. Seperti yang sudah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, upacara pelebon ini tak kalah kusuk dan meriah. Upacara yang dipersiapkan kurang lebih 3 bulan ini dibanjiri ratusan ribu pengunjung dari berbagai kalangan dengan berbagai kepentingan. Nah, seperti apakah kekusukan dan kemeriahan prosesi pelebon ini? Mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Pada episode kali ini, kembali kami lanjutkan informasi tentang prosesi pelebon Ide Duagung Pliatan, Raja Puri Pliatan ke-9. Ye, ambil tali ni. Nah, usang punikur arisa. Jalan Raya Pliatan kala itu ramai oleh ribuan manusia dari berbagai elemen masyarakat. Sekitar 8.000 kepala keluarga dari Desa Adat Tegalalang, Desa Adat Padang Tegal, dan Desa Adat Pliatan bersatu untuk menyukseskan upacara pelebon ini. Mandeledang, Cang Margi Agidik, berikan kesempatan kepada rekan. Nekepah, dados 6, 4, Yekunike, dan pertama saking Puri Agung Rauh Ucapu Merajan Agung Alepitan Banjar Teruna dan Pemuda Inge Puniku Banjar Penujuan Banjar Tegalalang dan Banjar Periwang Saking depan ini Rauh Ring Perpatan Kudon
Inge Punike, Banjar Tegal, Banjar Canggah, dan Banjar Pulde. Sane melinge di kiring pekolaman ataupun api. Duane niki ya dan sabun tadi kasih komando. Juru pecalang, trotoar sebelah barat daripada trotoar. Sane. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok yang bertugas di masing-masing pos. Ada yang bertugas menggotong patung lembu, bade, patung naga bande, dan perlengkapan lain dari rumah duka ke kuburan atau setra dalam Puri Ubud yang berjarak sekitar 2 km. Saat matahari condong sedikit dari titik tengahnya, prosesi pemberangkatan iring-iringan jenazah dimulai. Para beranda memercikkan air suci kepada para pengusung bade, naga bande, dan lembu. Mereka berharap kelancaran dan kekuatan untuk mengangkat benda-benda raksasa ini. Ketegangan merasuki pengunjung saat menara bade diputar dan bersiap untuk dimantrai oleh beranda. Pengunjung terkesima, benda-benda raksasa ini dapat diangkat dengan kerjasama dan kekompakan yang sanggup membuat bulu kuduk merinding. Akhirnya, ketiga benda ini pun diusung menuju pura dalam Puri Pelihatan. Alunan gamelan Bleganjur yang bertalu-talu menambah semarak suasana. Nampak pula sejumlah tamu undangan Raja-Raja Nusantara ikut ambil bagian dalam acara besar ini. Thank you.
Pemirsa, pelebon bukanlah suatu acara duka, tetapi diyakini sebagai cara menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal dan menjaga agar jiwa mereka tidak terganggu oleh tangisan yang ditinggalnya. Semoga arwah Ide Duagung diterima di sisinya sesuai dengan amal bakti selama hidup. Baiklah pemirsa Alam TV Bali, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Semoga apa yang kami informasikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa saksikan tradisi di episode selanjutnya. Tradisi Lestari dari Bali, kita mulai. Om Santi, 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 Om.